Ya. Oh sedap. Okey, jap depan lagi. Bang, review channel saya boleh tak? Thank you bang Hamzah Adil Adli channel. Gambar dia okey ni, gambar dia. Wow. Masih laku bro. Wow, ajar mengaji ke? Wow. Wow, serius adik ni ajar mengaji. Express hafal Quran. Dia bagi tip menghafal Quran. Wow. This is amazing. Surah Al-Baqarah. Allah gelap pula sekejap. Alhamdulillah atas kehadirat ilahi yang membenarkan ana membuat video untuk mengajarkan kepada anda semua tips-tips untuk menghafal Al-Quran dengan mudah dan cepat. Okay. InsyaAllah. Okay, first. Kak, lighting adik ni tak cukup. Adik Hamzah ni tak apa-apa nak cukup. Lighting dia ni. Okay. Sebab sampai gelap sini. Dan nampak ni, belakang ni terlalu terang. Haa. Ini kesilapan yang biasa orang buat di mana dia nak ambil gambar sebab dia ingat dia punya belakang tu kan ada langsir tu, dia ingat langsir cantik tau. Nak bagi, tapi masalahnya nak kalau nak buat ada langsir macam tu dan belakang cantik ada matahari kan. Itu akan jadi overexpose kat situ. Jadi orang susah nak fokus pada kita sebab kita kalau buat konten, kita nak orang penonton fokus tengok kita. Jangan terlalu fokus tengok belakang tu. Jadi kita punya objek utama, talent yang utama kat depan kamera tu kena jelas. Boleh pakai belakang tu. Tapi kalau nak pakai belakang macam tu, ada trik dia. Kalau orang Mak Saleh ke, yang bukan Mak Saleh je lah, mana-mana kalau tanya orang yang apa, sinetografer ke apa kan, dia buat video kan, dekat langsir tu, belakang tu dia akan ada macam apa, blind sikit. Dia akan letak macam tirai yang supaya gelap sikit. Dia nampak macam ada cahaya matahari belakang tu, tapi dia akan lapis lagi supaya tak terang sangat, tak overexpose. Sebabnya kalau tak, susah tau nak lawan cahaya matahari dengan lampu kita. Lampu saya ni pun tak boleh nak lawan cahaya matahari. Saya ni pun dalam pakai 120 watt yang LED lah. Kalau nak lawan cahaya matahari, maybe saya kena pakai 500 watt punya. Dah current tinggi dah nak guna buat studio macam ni. Jadi nak tak nak, saya kena pakai shade. Macam tepi ni, ni tingkap besar ni, saya punya tingkap ni. Saya ada shade. Saya ada pasang gelap-gelap sikit. Sebab tu kadang ada nampak macam warna apa, warna hijau-hijau sikit tu kan. Sebabnya cermin ni ada shade sikit warna hijau. Tu yang ada kali-kali hijau. Lepas tu pula saya tambah shade tepi ni ada warna hitam-hitam sikit supaya tak ada terang sangat. Kalau tak, ini terang ni. Ini pun nampak macam terang gila kan. Macam dah terang kan. Sebenarnya kalau saya cabut tu lagi terang. Nampak ini pun, ini sehabis baik lah. Tapi saya mana nak pakai langsir. Tapi tu, poin saya tu, jangan pakai background macam tu sebab terlalu terang. Orang akan susah nak fokus kat kita. Dia sambung tengok. Cara-cara ataupun tips untuk menghafal Al-Quran dengan mudah, cepat dan menyentapkan jiwa anda semua. Di sekolah kami, nitis tidak start daripada juzuk 29, 28, tidak. Tapi 30 sehingga 1, 2, 3 sampai habis. Okey. Gaya bahasa bagus. Cakap jelas. Itu saya suka. Cakap jelas, gaya bahasa bagus, tersusun. Tak banyak A-I-O-A-I-O. Itu okey. Banyak dah okey dah ni sebenarnya. Okey, cuma satu lagi angle. Kalau kita tengok angle dia, sekolah Ana paling hebat, paling laju dia boleh menghafal ialah selama 2 tahun 3 bulan. Seterusnya. First. Okey. Nampak? Dia angle dia macam ni. Saya umpama kat sini, umpama saya dongakkan kamera saya kat atas tau. Dengar, dongak kamera saya kat atas, dia jadi macam kita pandang orang tu ke bawah macam tu. Orang tak best. Kalau boleh, kamera tu janganlah straight kat dahi kita. Kita buat macam dekat level-level mulut kita. Jauhkan sikit, letak level mulut macam ni. Supaya orang tu rasa macam kita duduk sama level. Orang yang menonton tengok video kita macam ni akan nampak macam mata dia sama level. Itu best. Sebab tu kalau macam kita nak communicate dengan budak ke baby kan, kita tak bagi, kalau parenting lah, dalam parenting kita tak ajar, tak bagi cakap dengan budak daripada atas pandang bawah. Tak boleh buat macam ni, tak boleh. Orang susah nak terima kita punya cakap. Jadi kita kena duduk supaya mata kita hampir lebih kurang sama eye level dengan budak cakap. Baru budak tu boleh dengar dengan jelas. Dia lebih mudah nak terima apa yang kita cakap. Sama juga dengan audien. Buat dengan eye level, okey. Dia kalau sekali-sekala tu nak bagi ada feel pelik sikit, angle-angle, itu bab kreativiti. Tapi kalau yang betul-betul kita nak cakap lama-lama, pastikan kita dapat kita punya eye level kita. Jangan sampai orang tu macam nampak macam kita tengok menonton ke arah atas ataupun ke bawah.
buat eye level. Okey. Enggak saya tengok part dia mengajar tu kat mana. Tadi. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir. Oh sedap. Okey, jap depan hari. Saya nak tengok. Okey. Okey, ini part bila kita ada konten yang menunjukkan bacaan ataupun konten yang kita nak menunjukkan sesuatu, bantu orang untuk tahu apa yang kita tunjuk. Sebab tu kadang-kadang kita ada B-roll. Orang panggil B-roll kan. Orang kata orang nak sebut, oh B-roll, B-roll, B-roll. B-roll ni adalah klip bantuan untuk enhance ataupun untuk improve kita punya konten. Contohnya kalau kita tengah mengaji tadi, kan ajar baca Fatihah ke apa kan. Sambil tu, tunjukkan sesuatu yang melambangkan apa yang kita baca tu. Satu cara kalau maybe kita punya peralatan tidaklah se-advance macam saya punya ni kan. Kita boleh rakam kita baca dulu. Kemudian kita record sekali lagi. Kita tunjukkan, ambil Al-Quran tu, angle tukar sikit. Tunjukkan jari kita kat mana yang kita baca tu. Sambil-sambil tu kita boleh, banyak cara lah. Kita boleh tukar style. Kita baca sikit. Lepas tu kita potong ganti balik. Suara maintain. Tapi kita gantikan dengan video di mana kita tengah tunjuk tempat mana yang kita baca tu. Lepas tu kita pusing balik video kita balik. Ataupun kita boleh bahagikan video kita kepada dua. Satu ada kita, satu lagi ada tempat yang bacaan kita. Kita boleh edit lah. Boleh tepekkan dua video kiri kanan. Contoh. Itulah kena pastikan orang nampak apa yang kita nak tunjuk tu. Supaya orang lebih mudah jelas. Nak maintain je tengok kita punya konten. Okay. So itu sahajalah. Okay, banyak tu. Kalau buat improve tadi tu, saya rasa akan banyak orang punya feel tu. Sebab konten jenis-jenis tu dah okay dah tu.